Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Kali ini saya akan merekomendasikan mobil second berkualitas. Dan sekarang cukup berbeda nih, kita ditemani langsung oleh Pak Dandi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Om Andre. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah kalau teman-teman ada yang belum tahu, Pak Dandi ini owner dari PDG Livina. Nanti kita akan bahas seperti apa PDG Livina. Tapi ini Pak Dandi, sebelum kita mulai, kalau teman-teman ingin silaturahmi ke sini nih, ini alamat lengkapnya ada di mana nih Pak Dandi? Ya, terima kasih Om Andre sebelumnya sudah hadir di tempat kita. Jadi PDG Livina ini alamatnya di Taman Alfa Indah, Blok B1, nomor 1112, Joglo, Jakarta Barat. Iya, itu alamat lengkapnya ya. Kalau di Google Map kira-kira kata kuncinya apa tuh? Ada langsung nanti keywordnya ketik aja PDG Livina. Oh ada ya? Ada. Oke, tulis aja PDG Livina, nanti teman-teman bisa diantarkan ke lokasi ini. Tapi kalau teman-teman dari daerah ataupun ingin tanya-tanya mengenai pembelian, pemesanan ataupun hal-hal lainnya, teman-teman bisa coba hubungin langsung Pak Dandi. Nomor telepon dan WA-nya berapa, Pak? 0877-811-4483. Nanti bisa kontak di WA atau bisa follow Instagram PDG Livina. Tuh, ada Instagramnya juga ada, ya? Ada. Namanya apa, Pak? PDG.Livina. PDG.Livina ya? Iya. Untuk linknya saya simpan di deskripsi, teman-teman bisa follow Instagramnya. Di sana banyak updatean-updatean terbaru mengenai stok-stok yang ada di sini ya, Mas ya. Iya. Pak, nah kita kan masih ada yang belum tahu nih, PDG Livina itu sebenarnya apa nih? Iya, oke. Jadi PDG Livina ini basisnya bukan showroom nih Om. Ya, jadi kita lebih ke tanda kutip jasa titip, jastip ya. Jastip. Kalau lebih sederhana lagi sih, saya lebih sering menggunakan kata makelar nih Om di Instagram kami. Karena memang kerja kami ini mengerjakan pencarian mobil dan penjualan mobil. Okay. Jadi orang yang mau beli Nissan atau mau jual Nissan. Oke, okay. Khususnya untuk Nissan ya. Spesifiknya Nissan, betul. Spesifiknya Nissan ya. Dan kalau misalkan teman-teman nih ingin melakukan pemesanan, misalkan pembelian, itu syaratnya seperti apa aja tuh? Nanti kita berikan mekanisme atau prosedurnya seperti apa melalui WA, bisa dibaca oleh pemesan. Apabila nanti ada pertanyaan, tektok silakan bisa sampai dengan beliau mengerti kondisi, terms on conditionnya seperti apa. Betul. Baru nanti kita kerjakan pesanan beliau tanpa kita pungut biaya di muka, jadi no payment in advance. Oke, gitu. Dan nanti sistemnya teman-teman melakukan transaksinya pun ke penjualnya langsung mungkin, betul, ya? Betul. Oke, jadi teman-teman nanti sistemnya seperti apa, kita sambil bahas stok aja boleh ya Pak ya? Boleh. Nah kebetulan di sini ada stok mobil apaan ini Pak? Iya, ini jadi ada stok Nissan X-Trail tahun 2009, tipenya ST. ST ini yang paling sederhana, yang paling standar. Iya. 2000cc, cuma di interiornya sudah upgrade jadi XT version. Sudah jok kulit. Extra Tango version, sudah jok kulit. Oke. Okay. Nah ini udah dipesan orang atau emang ready stock nih buat teman-teman semua nih? Jadi ini kebetulan aja, karena kadang-kadang kita kalau ada yang nawarin, kita jadikan stok. Kalau ini stok nih. Ini stok ya? Stok. Oke, okay. Kilometer udah jalan berapa ini? Ini 140.000. 140.000-an? Iya. Tangan pertama dari 2009, BPKB-nya masih yang warna biru, yang model lama. Oh iya, itu model BPKB-nya ya? Iya. Kalau kurangnya ini seperti apa mobilnya, Pak? Ini minusnya di kaki-kaki aja, yang sebelah kiri butuh peremajaan. Yang sebelah kiri butuh peremajaan ya. Tapi kalau teman-teman ingin terima beres nih, kaki-kakinya ingin diservis, terus misalkan mau di salon segala macam, bisa? Bisa. Bisa dibantu ya? Bisa. Kalau kondisi seperti ini, harga yang ditawarkan berapa ini Pak? 99,5 juta. 99,5 juta, masih boleh kurang masih ya? Masih boleh nego. Oke, 99,5 juta. Kalau teman-teman nanti ingin kaki-kakinya diperbaiki sampai siap pakai, pastinya bisa, termasuk mau di salon eksterior interior bisa ya. Bisa. Kalau pengiriman ke daerah udah pernah sebelumnya? Sudah lumayan beberapa kali kita kirim ke Jawa, luar Jawa juga sudah beberapa kali. Bahkan kita luar Jawa ada ya? Ada ke Sumatera Utara paling jauh.
Sudah pernah ya? Sudah. Kita menggunakan rekanan jasa ekspedisi rekanan kami. Oke, nah jadi kalau teman-teman mau pesan dari daerah pun nggak masalah. Paling jauh pernah sampai keluar Pulau Jawa juga ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu, sistemnya seperti apa, bisa coba hubungin langsung saja Pak Dandi ya. Mobil pertama, 99,5 juta, pajak hidup, Pak? Pajak hidup, panjang. Pajak hidup panjang ya. Oke, kita sambil ke dalam boleh, Pak? Boleh. Nah, kita ke dalam, teman-teman. Ada beberapa unit ready stock juga ya, Pak? Iya. Yang ini Nissan apa, Pak? Ini Nissan Grand Livina L11, ya? Tipenya HWS CVT 2013. 2013? Iya. Sudah model facelift ya? Iya, facelift ini. Facelift pertama. Kalau ini kebetulan titip beli nih. Titip jadi beli. Sudah ada yang punya kalau ini. Oh, oke. Okay. Cuma belum kita anter aja nih. Kalau boleh tahu nih, Pak, ini pembelinya, calon pembelinya itu dari daerah mana, Pak? Ini kebetulan Jabodetabek sih, Tangerang nih. Oh, daerah Tangerang, Tangerang ya? Tangerang. Oke, okay. Ini salah satu contoh dari teman-teman yang sudah pesan mobil, unitnya pengen dicarikan Grand Livina 2013 ya. Iya. Nanti pas saat inspeksi, dijelaskan nggak, Pak, kekurangan-kekurangan mobilnya seperti apa? Iya, oke. Okay. Jadi kurang lebih mekanisme tadi sempat Om Andre tanya, itu jadi kita sebelum melakukan pencarian, jadi kita hunting dulu atau mungkin kita source, kadang-kadang kita punya source nih, source unit, kita berikan beberapa ke calon pemesan, ke pemesan ya, sudah melakukan pemesanan. Iya. Yeah. Nanti beliau dari beberapa itu, oh oke, okay, boleh, kita baru kita lakukan inspeksi langsung ke fisik, ke mobil, okay, ke unit. Nah, setelah itu, kita memberikan laporan hasil inspeksi ini secara tertulis. Betul. Minus-minusnya apa aja, kita tampilkan melalui WA, kita diskusi, biasanya kita kasih apa namanya ini, note ya. Iya. Mobil misalnya bagus, catatannya apa. Oh oke, okay. Jadi secara detail ya. Iya, lalu itu untuk yang bagus. Tapi kalau memang kita, ketika kita inspeksi mobilnya, menurut kita sudah nggak seret. Iya. Ya kita lapor mobil kurang begitu bagus ya. Not oke. Okay, kita skip saja. Oh, oke. Okay. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Pak, ini kan udah dipesan orang nih. Harganya dapat berapa nih buat kondisi seperti ini nih? Ini waktu itu dapat di 100 lebih dikit ya. 100 juta lebih dikit iya, ya? Iya. Oke, okay. Ini Matic? Matic. Matic. Oke, okay. Kalau misalkan nih, teman-teman yang pesan, ini kekurangannya apa aja nih nanti? Kalau untuk unit yang ini nih, khususnya gitu. Iya, iya. Oke. Okay. Kalau ini kebetulan kilometernya rendah ya. Cuma dia kaki-kakinya masih kurang terawat nih jadi. Mm-hmm. Jadi dia jarang dipakai tapi jarang dirawat juga nih mobil sebenarnya. Oke. Okay. Jadi kita tinggal melakukan touch up aja ini mobil. Tinggal jadi touch up aja ya? Di salon. Terus kaki-kaki sih nanti peremajaan busing-busing yang biasanya. Oke, okay. Jadi itu gitu. PR-nya ya. Nanti kalau teman-teman ingin sekalian dibereskan PR-nya bisa juga dibantu juga ya. Kalau dokumen mau balik nama bisa dibantu juga, Pak? Bisa. Sering konsumen minta tolong perpanjang, mutasi sih belum, tapi balik nama udah beberapa kali. Balik nama sudah ada ya? Ada. Oke. Dan hampir semua unit Nissan bisa dipesan juga? Bisa, semua Nissan. Tahun berapapun nggak masalah bisa, ya? Bisa. X-Trail pun kita pernah ngerjain sih. X-Trail ya? Termasuk yang... X-Trail, sorry. Terano. Oh, Terano. Pernah ya? Oke, jadi bukan cuma X-Trail yang tahun 2010-an, X-Trail yang baru pun bisa, Nissan Serena pun juga bisa ya. Bisa. Ini di 100 juta lebih dikit nih. Kemarin ada teman-teman yang pesan. Kalau teman-teman ingin dipesankan unit seperti ini ataupun tipe lainnya seperti X-Gear dan mesin tipe lainnya, bisa coba hubungin langsung Pak Dandi aja ya. Nah, Pak, kalau yang ini unit apa, Pak? Ini ready stock atau gimana nih? Ya, jadi ini titip jual nih. Oh, ini contoh yang titip ya, jual. Iya, ini titip jual punya kawan. Mm-hmm. Jadi ini unitnya Grand Livina L10. HWS manual 2012, tapi ada tapinya nih. Kenapa tuh? Ini yang 1800 cc. Oh, 1800 cc? Iya, jadi okay. Jarang ya. Mm-hmm. Lumayan antik, jadi orang banyak sih yang ini. Oh, iya. Yang nanya-nanya. Ya. Ini varian yang cukup jarang nih, teman-teman. Jarang. 1800 cc, yeah. Manual. Kondisinya seperti apa ini, Pak? Kondisinya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sangat-sangat normal semua. Siap pakai ini? Siap pakai. Oke. Okay. Ya, PR-nya hanya satu aja sih, kilometer agak panjang. Kilometer agak tapi panjang. Tapi sangat-sangat
prima. Terawat ya? Terawat sekali. Oke. Terawat sekali. Eksterior, interior masih ori atau ada ubahan? Ori semua. Ori jok semua. Kulitnya nggak ada yang pecah. Sangat terawat sih. Kalau menurut saya dengan kilometer yang sudah panjang, umur yang ya kan udah hampir 9 tahun ya. Betul. Tapi secara keseluruhan mobil tinggal pakai aja ya? Tinggal pakai. Kalau boleh tahu nih Pak, kan ini 1800cc, varian yang cukup jarang ya? Transmisi manual, harga berapa ini Pak? Ini kita tawarkan 97 juta. Masih bisa kurang ya? Ya, bisa sedikit-sedikit. Oke, bisa 97 sedikit. Juta. Ini ada teman-teman yang titip jual di sini. Teman-teman bisa beli di 97 juta nego ya. Nah, Pak Dandi, mungkin ada sesuatu lain lagi dari PDG Livina yang bisa disampaikan ke teman-teman semua? Paling ini aja ya, karena memang persepsi Livina ini, Nissan ya secara umum, Livina secara khusus, itu memang di mata orang awam atau mungkin yang belum kenal Nissan memang masih sedikit tanda kutip negatif persepsinya. Iya. Ya, tapi memang kalau beliau atau mereka nggak nyoba, ya nggak tahu hasilnya. Itu karena persepsi mereka nggak tahu realitanya gimana, jadi udah takut duluan. Oke. Itu sering banget. Saya ketemu DM, pertanyaan tuh umum sih pertanyaannya, cuma mereka punya kekhawatiran tersendiri terhadap brand Nissan. Brand Nissan ya. Walaupun pada kenyataannya kekhawatiran mereka itu tidak benar ya, tanda kutip tidak benar. Betul. Jadi kan banyak kan brand-brand lainnya selain Nissan ya. Kenapa sih Pak Dandi pilih brand Nissan yang diangkatnya kayak gitu? Oke, jadi sejarahnya ini kebetulan karena saya pemakai tahun 2013. Punya Nissan Livina bekas, second, tahun 2011 unitnya. Kebetulan tahun 2015 awal, terus saya beli unit satu biji. Yeah. Punya teman saya. Grand Livina. Grand Livina. Saya beli, saya jual. Terus sama lagi ada yang nawarin, saya beli lagi, saya jual. Saya beli lagi, saya jual. Terus saya lakukan itu sampai dengan saat ini. Oh, okay. Jadi sekarang ya karena namanya sudah cukup dikenal di teman-teman. Betul. Jadi sudah agak tanda kutip udah melebar ke makelar itu tadi. Orang ya sudah titip aja pokoknya lu cariin, gue terima beres sampai betul. Depan garasi. Gitu. Dan mobilnya juga tergolong enak ya dengan harga segitu ya? Betul, sangat, sangat. Dibandingkan sangat. Dengan kelasnya kan mungkin masih di atasnya kan harganya sangat. Ya? Oke, jadi kalau teman-teman semua, kalau misalkan mau nyari mobil apapun, apalagi khususnya Nissan, teman-teman bisa hubungin langsung saja Pak Dandi. Kontaknya ada di atas video dan di deskripsi ya teman-teman. Dan bisa follow juga Instagramnya di pdg.livina ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman semua ada di sini nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Om Andre sudah datang. Oke, sampai jumpa.